Assalamualaikum, kembali lagi bersama admin di channel Amatir Jadwal TV. Di HP Android, selain kita bisa mendownload dan menginstal aplikasi dari Google Play Store, kita juga bisa mendownload aplikasi dari beberapa market aplikasi Android di luar Play Store, seperti Best App Market, Mobogeny, dan lain sebagainya. Namun, yang sering menjadi masalah ketika kita mendownload aplikasi di luar Play Store, kita akan menemui error atau gagal pada proses penginstalan aplikasi tersebut. Dan untuk mengatasinya, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan pengaturan perizinan sumber tidak dikenal, karena secara default sistem operasi Android untuk pengaturan sumber tidak dikenal ini tidak diaktifkan, sehingga HP Android kita tidak memiliki izin untuk menginstal aplikasi dari sumber tidak dikenal atau aplikasi di luar Play Store. Untuk itu, di postingan kali ini Jadwal TV akan berbagi tutorial cara mengaktifkan sumber tidak dikenal di HP Xiaomi. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke tutorialnya. Sekedar informasi, di sini admin masih menggunakan Xiaomi dengan versi MIUI 11. Dan untuk teman-teman yang menggunakan HP merek lain, mungkin untuk tutorial yang akan admin sampaikan ini akan sedikit berbeda, entah itu pada nama dan tata letak setelan, dan teman-teman bisa menyesuaikannya saja. Oke, langkah pertama kita masuk ke menu setelan. Setelah itu kita scroll, kemudian kita masuk ke menu setelan tambahan. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk memberikan dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan lebih baik, yaitu dengan cara klik subscribe dan mengaktifkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Kemudian kalau sudah masuk ke menu setelan tambahan, di sini kita klik privasi, maka akan tampil beberapa opsi. Di sini kita klik opsi yang kedua, sumber tidak dikenal, yang ini. Kemudian kita aktifkan saja seperti ini, maka akan tampil notifikasi seperti ini. Kita klik OK. Maka dengan begitu, aplikasi dari sumber tidak dikenal atau dari hasil download di luar Play Store sudah mendapatkan izin untuk proses penginstalannya. Dan itulah tutorialnya cara mengaktifkan sumber tidak dikenal di HP Xiaomi. Jangan lupa like, dislike juga boleh, tapi tetap jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Mungkin cukup sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.